Yes! Boleh tahan juga my hand-eye coordination. I love you. I love you. Anda bersama dengan saya Yasmin Hani dalam rancangan Cabaran Si Manja bersama Let the Grow. Okey, di sini di mana rancangan ini, di antara dua pasangan ini akan bersaing di antara sendiri dan juga kita akan memupuk ikatan kasih sayang di antara ibu bapa dan si manja. Semoga mereka grow happy. Baiklah, sekarang Hani berada di Super Park Malaysia. Hani ingin memperkenalkan kita ada dua kumpulan kat sini. Kumpulan warna putih dan juga warna biru. Kita bersama dengan kumpulan warna biru dulu. Si ini siapa nama si manja ni, Atita? Talia. Talia. Okey, kita bersama dengan Atita dan juga Talia. Berapa tahun ni? 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan. High five. High five. High five. High five. Action. Dia rasa dia boleh menang dah. Tapi tidak mengapa, kita bersama dengan pasukan warna putih. Okey, siapa nama adik ni? Muiz Muhammad dan ibunya Yana. Rasa menang tak? Rasa menang tak? Bagi anti high five, tengok berapa kuat dia boleh rasa menang. Wow, kuat juga. Baiklah, di sini di mana dua orang mereka ini, adik-adik ini, si manja, di dalam fasa pembesaran di mana mereka akan lakukan banyak berlari, melompat, merangkak, berenang dan sebagainya. Tapi tak berenang dekat Super Park ni, eh? Tak ada renang, okey? Dan yang paling penting sekali, ibu bapa harus pastikan mereka di dalam keadaan yang selamat, okey? Kerana aktiviti fizikal merupakan komponen yang penting untuk perkembangan keyakinan diri si manja. Tapi sebelum itu, Hani ingin nak bagi tahu anda macam mana permainan ini dijalankan. Okey, senang saja. Bila Hani lontarkan soalan, siapa nak jawab kena press. Tekan buzzer. Cuba tekan buzzer. Tekan ni. Tekan. Okey, dua-dua berfungsi. Bila dah tahu jawapan, baru tekan buzzer tau. Sekiranya anda jawab salah, baiklah. Dan pasukan lawan boleh jawab dengan mendapat gandaan markah. Okey, markah gandaan. Okey, dapat double markah tu. Sekiranya pasukan lawan tu tak dapat jawab juga, maka dia akan lontarkan kepada pasukan yang asal. Tapi anda harus lakukan cabaran. Kita mulakan. Kita selalu dengar, kita adalah apa yang kita makan. Ini memang benar kerana pemakanan adalah permulaan bagi segala-galanya. Bagi si manja yang sedang membesar, mereka memerlukan nutrien dan khasiat yang mencukupi untuk membantu pembesaran mereka. Betul? Betul? Okey, faham? Untuk memastikan si manja mendapat penyerapan nutrisi yang optimum di dalam perutnya, anda perlu pastikan fungsi tut sentiasa sihat. Dengarkan pilihan jawapannya. A. Pernafasan. B. Penghadamannya. C. Penglihatannya. Okey, pasukan biru. Penghadaman. Penghadaman adalah jawapan yang betul. Okey, dapat satu markah. Baiklah, dengarkan soalan yang kedua. Ready? Okey. Tut adalah kultur probiotik atau bakteria baik yang terdapat di dalam usus yang penting bagi memastikan sistem penghadaman si manja sentiasa sihat. Ini dapat membantu si manja lebih selesa dan lebih ceria. A. B. Lactis. B. L. Rhamnosus. Dan C. L. Ruteri. Yang mana satu? A. A. A, iaitu B. Lactis. B. Lactis. Jawapannya adalah salah. Okey. Jadi pasukan biru. Okey. C. C, jawapannya adalah betul. Okey, dapat dua markah dekat sini. Soalan nombor tiga. Susu rumusan kanak-kanak Nestle Lactogrow mengandungi tut yang membantu dalam pembesaran tulang yang sihat agar mereka membesar lebih kuat. A adalah kalsium. B adalah potasium. Dan C adalah sodium. Kalsium. Betul! Okey, dan soalan nombor empat. Bermain sambil belajar membantu si manja mengenali pelbagai situasi kehidupan dan emosi yang berlainan agar mereka boleh belajar untuk A. Bersembunyi. B. Belajar untuk bersendiri. Ataupun C. Belajar untuk berdikari. Mana yang penting?
Sexy. Betul! Untuk berdikari tak kena belajar bersembunyi, kan? Baiklah, dari apa yang kita dapat lihat, pasukan biru dapat berapa markah? 4! Yeay! Dan pasukan putih dapat berapa markah? 1! Okey, tidak mengapa. Kita ada peluang istimewa untuk pasukan putih sekarang ni ya, untuk mengejar pasukan biru punya markah. Baiklah, kita ada satu cabaran. Sekiranya cabaran fizikal ini berjaya dilakukan, anda bakal mendapat 5 markah. Jadi kalau dapat 5 markah, 5 campur 1 berapa? 6. 6. Dapat mendahului kumpulan warna biru. Sedia tak? Sedia. Okey, untuk cabaran ini, Yana dan juga Muhammad perlu masukkan satu bola sahaja sebenarnya. Boleh kena take turn, ya. Masukkan satu bola ke dalam kotak Zone Happy. Okey, dalam masa 30 saat sahaja. Baiklah, dah bersedia? Okey. So, one by one lah take turn, okey? Okay. 1, 2, mula! Apa? Okey, dia menyusul. Okey, Muhammad pergi ambil. Mami pula, cepat. Ada 30 saat. Stop, 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 stop. Alah, Mami kena cepat. Mami cepat, 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 cepat. 30 saat aja ni, cepat. Cepat, Mami kena throw perlahan lagi. Kena baling perlahan lagi. Perlahan lagi. Mami. Cepat, cepat, Mami. Cepat, Mami. Okey, cepat ambil. 3, 2, 1. Agak suka juga ya cabaran ini ya. Okey, nampaknya pasukan putih masih lagi mengekalkan dengan 1 markah dan pasukan warna biru dapat 4 markah. Okey, lepas ini ada banyak lagi cabaran yang akan berlangsung dekat Super Park Malaysia ini. Pastikan anda semua jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami di Cabaran Si Manja bersama Lector Grow. Ada tiket. Setiap minggu anda berpeluang memenangi 4 tiket percuma untuk membawa keluarga anda ke Super Park Malaysia. Anda hanya perlu mengingati kata kunci yang tertera di kaca TV dalam episod ini dan menjawab soalan mudah di laman Facebook Nestle Start Well Stay Well untuk menang. Okey, kita kembali lagi dengan cabaran Si Manja bersama Lector Grow. Baiklah, kali ini cabaran ini kita akan uji Si Manja dengan cabaran fizikal yang akan menguji mereka melalui koordinasi mata, tangan dan juga kaki. Jadi pada fasa ini bukan sahaja kemahiran fizikal mereka sangat penting, tetapi untuk kemahiran minda mereka juga untuk berfikir. Okey, jadi pemakanan mereka juga sangat penting. Mereka perlukan protein dan juga kalsium untuk fasa ketumbesaran ini. So, Hani nak tanya ya kepada kumpulan putih dulu. Yeah. Okey, so apa yang paling Muhammad suka sekarang ni? Dia suka main lah. Suka main? Main apa? Pelbagai jenis mainan. Especially macam outdoor lah. Macam bola, bola sepak. Lepas tu, badminton. Dia suka benda orang yang besar punya. Okey, orang besar punya game. Nak lari ke nak pergi mana? Dan macam mana Yana menggalakkan dia untuk menerokai benda yang baru? Macam pergi. Lepaskan dia, lepaskan dia. Dia nak pergi. So, kita selalu macam bawa dia pergi taman. Benda-benda yang baru macam tengok kawan-kawan dia yang sebaya dengan dia. Okey. Jadi dia boleh tengok dan tiru? Ya. Yeah. Tapi kena dalam keadaan yang selamat, eh? Macam tadi cakap, kan? Okey. Yang ni tengah seronok. Okey, so nak tanya, ada bermain dengan kawan-kawan ataupun dengan adik-beradik yang lain? Main dengan kakak dia. Main dengan kakak dia. Apa kakak dia buat, dia akan ikut. Okey. Jadi macam mana pula dengan orang kata dengan dia punya education? Macam mana? Dia ada masuk sekolah ke? Pembelajaran dia? Sekarang ni tak ada sebab dia baru umur 2 tahun, kan? Okey. So, kita yang terjaga. Jaga kat rumah dan ajar lah. Ngantuk ke apa? Dia tak sabar nak main ke apa? Yes. Okey. Baiklah, untuk pusingan ini kita ada 3 cabaran untuk menguji serta menggalakkan perkembangan koordinasi mata, tangan dan kaki. Baiklah, siapa setiap pasukan siapa yang paling cepat akan mendapat 1 markah. Okey, tahu kan? Okay. Kumpul selagi banyak markah yang boleh untuk memenangi. Okey. Dan memandangkan kumpulan biru telah menang pada pusingan yang pertama, jadi kumpulan biru akan pergi dululah. Ya, boleh ya? Baiklah, untuk cabaran Treasure Hunt, adik-adik kita, Si Manja ni perlu mencari bola happy ni di dalam kolam yang penuh dengan bola warna kuning dan putih ni. Dalam masa 1 minit, pasukan mana yang dapat jumpa bola happy ni yang paling cepat sekali memenangi cabaran ni. Okey, Talia, ready? Nak cari happy ball, happy ball, happy ball. Okey, ready? 3, 2,
One, go! Oh, Mami cepat je masuk. Hello, where's the ball? Find the ball. Happy ball. Happy ball, where? Mana happy ball? Fine, where? Where is it? Where is it? Alah, comelnya. Alah. Tak apa, you have all the time in the world. Cepat, cepat, cepat. Biar dia cari, biar dia cari. Mana, mana, mana sayang? Happy ball, where's the happy ball? Where? Cepat. Cabaran ini bermula dalam 3, 2, 1, go! Cepat, cepat, cari bol ni, cari bol happy. Mana bol ni? Cari, 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 swim, swim, masuk. Wah, cari, cari, mana, mana, mana bol ni, mana bol ni? Cepat! Ah, time! Yeay! Okey, jadi maksudnya kumpulan biru mendapat 1 markah. Tahniah! Baiklah, ini merupakan cabaran yang terakhir untuk segmen ini di mana pasukan-pasukan yang ada dekat sini, biru dan juga putih, harus membalingkan bola ini dan dalam masa 1 minit untuk mendapatkan paling banyak markah sebaik mungkin. Okey, dalam masa 1 minit saja, Mami nak baling ataupun si Manja nak baling. So sekarang ini kumpulan warna biru, pasukan biru. 1, 2, kan Talia? Talia. 3. Mami, terus Mami, cepat. 1 minit bermula dari sekarang. Yes, yes. Okey. 250. Mana, 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 mana. Wow, 500. Kick Talia. Cepat, kita nak si Manji pun buat sekali. Kak. 500 lagi. Cepat kick Talia. Go, go, go. Talia try. Talia try. Talia try. Kick, kick. 100 dan 500. Talia kick. One to go. 500. 100. Masih ada lagi waktu, cepat. Okey, 250. Okey. Dan itulah yang terakhir sekali. 1 minit. Bermula dari sekarang. Cepat, cepat, Muhammad. Wow. Kuatnya, cepat ibu, Mami, cepat Mami. 500, 500, dah 1,000. Wow, okey. Sabar, sabar. Wow. 100. Cepat Mami. Adik, cepat adik, adik go, cepat go. Ya Allah, adik sini. Okey, sini, sini, sini sayang. Sini, sini sayang. 500. Wow. Okey. Masa dah pun tamat. Alright. Baiklah, inilah waktu yang kita nanti-nantikan. Kita nak lihat markah mereka yang terkumpul selama ini. Yeah. Baiklah, untuk pasukan biru ataupun keluarga biru telah berjaya mengumpul 2 mata dan markah keseluruhannya adalah 6! Yeah. Awak rasa awak menang ke kalah ni? Menang ke kalah? Ini nampaknya markah yang menangi untuk pusingan ini. Okey, akan membantu pasukan biru untuk pusingan yang seterusnya nanti. Yeay. Pastikan anda semua jangan ke mana-mana sebab kita akan kembali selepas ini bersama dengan cabaran Si Manja bersama Like the Grow. Happy tak? Happy. Happy tak? Yeay. Grow. Happy. Selamat kembali ke rancangan Cabaran Si Manja bersama dengan Like to Grow. Okey, ini merupakan pusingan yang menentukan kumpulan manakah yang akan menjuarai pertandingan ini. Okey, untuk pusingan ini kita akan menggalakkan teamwork ataupun kerjasama antara Mama dan juga Si Manja. Okey, melalui cabaran yang telah disediakan untuk pusingan ini, Si Manja dapat belajar bermain bersama dan bukan saja untuk mengeratkan perhubungan di antara Mama dan juga Si Manja, adalah untuk mengajar Si Manja untuk berfikir dan untuk menyelesaikan masalah. Alright, inilah cabaran utama untuk Si Manja, okey? Sambil menerima panduan ataupun bimbingan daripada Mama. Okey, so boleh, Mama boleh tolong hari ini, okey? Okay. Sekejap lagi. Okey, so nak tanya, Talia ada main puzzle tak? Ada? Ada. Ada main puzzle. Dia sukalah gambar-gambar. Binatang dia boleh. Okey, yang piece yang sikit-sikit dia baru belajar. Okey, so macam mana agaknya bila dia bermain dengan orang? Dia okey tak? Ke dia tak nak main dengan orang sangat ke macam mana? Dia friendly.
Friendly. Nah, semua dengan semua orang dia akan hi. Ni, tengok. Ah, Muhammad boleh main dengan Talia ini kan? Okey, so macam dengan Muhammad, you ada tak banyak bagi dia untuk bersosial dengan orang? Tak juga. Sebab kalau boleh tak nak biasakan dia macam dengan stranger ke apa. Okey, okey. Tapi kalau dengan kawan sedara mara bersosial macam mana? Tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, alright. So, apa yang Yana selalu terapkan untuk memupuk semangat kekeluargaan dekat rumah? Okay. Ada? Apa you selalu buat? Masalah kita supaya dia lebih hormat dengan orang kan. So, kita jumpa orang, cakap salam tangan, cakap memang ada lah. Lepas tu nak tidur, kita peluk dia. Okey, macam untuk Talia macam mana? Kalau macam Talia, kita akan ada masa kan untuk dia. Macam kalau dia main, kita akan ada sambungan dia. So, kalau macam pergi keluar ke apa ke, kita akan bawa dia pergi jumpa kawan-kawan kita yang ada anak dan main sama. Okey, so anda dengan family semua-semua memang akan duduk bersama dengan dia setiap kali dia main. Yes. Bagi cabaran Si Manja Race Circuit ini, Mama dan Si Manja akan bekerjasama dan masa yang dikira adalah untuk menentukan siapa yang paling cepat untuk menghabiskan semua cabaran ini. Okay? So maknanya siapa paling cepat? Bagus. So untuk cabaran pertama ni, Kids Freestyle Area di mana adik-adik ni akan melompat daripada satu trampoline sampai ke trampoline yang sebelah dan meredah kolam yang ada sponge kat sana dan terus capai balloon happy. Dan siapa yang boleh lakukan dalam masa yang paling singkat? Of course lah, yang terbaiklah. Okey, pasukan putih tengok, pasukan biru bersedia? Okey, 3, 2, 1, go! Cepat, cepat Talia, cepat. Dia dah tak sabar nak mula ni. Go, cepat. Masa yang paling singkat adalah masa yang terbaik sekali. Cepat Talia, cepat. Ini teamwork, Mami. Cepat Talia, go. Climb. Okey, cepat Mami, dukung dia Mami, cepat. Macam mana nak menang? Cepat! Ingat senang. Kena masuk dalam trampoline sana. Ambil capai balon. Cepat Talia! Take the balon. Tik. Yeah! Sekarang ataupun giliran pasukan putih pula, keluarga putih. Dah bersedia? Yana? Muhammad? Okey. 3, 2, 1, go! Cepat! Ingat teamwork. Kita nak masa yang paling singkat. Okey, cepat. Go. Pergi. Cepat, Muhammad. Pergi. Dapatkan belun tu. Cepat. Mami menting cantik ke, Mami? Cepat, Mami. Mami drag. Teamwork. Okey, wow. Cepat. Not bad, Muhammad. Okey, cepat. Mami, angkat dokong ni. Cepat ke depan. Cepat, Mami. Okey, ada pergi. Okey, cepat. Pandai, Mami. Yes, teknik baru tu. Cepat, Muhammad. Okey, waktu tadi 51.25 saat. Cepat, Mami. Kita tengok cepatlah. Cabaran ini, paddle car ini. Okey, Mama kena naik kereta kayu ni dan habiskan satu pusingan tau. Hampir satu pusingan, lepas tu Si Manja pula kena sambung naik. Kalau dia tak sampai, Mama boleh tolong ataupun dorong dia lah. Tolak daripada belakang. Okey, dan habiskan dua pusingan. Senang kan? Mama dulu, lepas tu baru Si Manja. Dan di pengakhir cabaran Si Manja Race Circuit ini, siapa sahaja yang paling cepat akan menanglah. Of course. Okey. Macam biasa. Tapi ini yang paling menarik sekali. Sesiapa saja yang memenangi pada segmen kedua tadi, iaitu pasukan biru, sekiranya awak kalah pada cabaran ini, okey, awak terselamat juga. Sebab apa tak? Awak mempunyai pas untuk memberikan mereka 20 saat tambahan. 20 saat tambahan, okey, pada your time yang telah terkumpul selama hari ini. Okey? Dan itu membuatkan susah kita nak mengagak siapakah juara pertandingan ini. Jadi, dah bersedia ke belum? Sudahlah. Okey, tak sabarnya. Okey, dah bersedia? 3, 2, 1, mula! Mama coming back. Hurry up, Mama. Hurry up. Okay, dadah. Break. Whoa. Okay. Okay, sampai tak kaki dia nak kayu tu? Okay, cepat. Ya, macam tu. Lagi laju dia tolak nampaknya. Hahaha.
okey. Oh, mami dia boleh cakap okey. Cepat mami, cepat mami, cepat. Dua pusingan ni cepat mami. Satu you, satu Muhammad. Cepat mami. Cepat, cepat, cepat. Ha, duduk, naik, naik. Okey, nanti Muhammad tunggu. Muhammad tunggu. Tunggu. Mami berhenti. Okey. Muhammad boleh kayuh ke mami kena tolak? Cepat, cepat, cepat. Kedua-dua pasukan telah pun tamat dengan cabaran masing-masing. Okey, dan di sini kita nak lihat masa yang telah diambil oleh pasukan biru ialah 1 minit 59 saat. Wow, tahniah. Okey, dan bagi pasukan putih pula, masa yang telah diambil adalah 2 minit 45 saat. Yes! Nampaknya pemenang cabaran Si Manja bersama Latte Guru pada hari ini adalah pasukan biru. Tahniah. Okey, you dapat hamper Grow Happy daripada Latte Guru. Tahniah. Wow. Congratulations. Jadi memandangkan di dalam cabaran Si Manja bersama Latte Guru, kita galakkan teamwork dan juga memupuk semangat kekeluargaan. Kumpulan ataupun pasukan putih juga memenangi cabaran ni. Yeay, tahniah. Nana, okey. Yeay, ini semua untuk Muhammad tau. Bukan untuk mami, untuk Muhammad tau. Susu rumusan kanak-kanak Lacto Grow mengandungi L-Rutery yang membantu meningkatkan fungsi sistem penghadaman bersama pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan, membantu mengurangkan kejadian sembelit. Bila perut Si Manja selesa, Si Manja pun sihat dan ceria. Baiklah, harapnya mami dan juga Si Manja hari ini berseronok having fun dekat Super Park Malaysia, dan harap anda semua teruskan bersama dengan saya Yasmin Hani dalam cabaran Si Manja bersama Lacto Grow pada minggu hadapan. Dan kita sama-sama grow.